Viral sebuah unggahan yang memperlihatkan seorang ibu rumah tangga asal Pekalongan, Jawa Tengah mengatur anggaran rumah tangga. Dikutip dari tribunsolo.com, unggahan ini pertama kali dibagikan oleh akun Instagram @veti_ira36. Dalam unggahan terbarunya pada anggaran bulan November, Veti menuliskan pendapatan ia dan suami sebesar 2,7 juta rupiah. Veti membagi pengeluaran pokok dalam 3 bagian, yakni pengeluaran kewajiban, kebutuhan wajib, dan kebutuhan lain. Untuk pengeluaran kewajiban, Veti mematok uang sebesar Rp1.550.000 dengan rincian biaya cicilan rumah, listrik, air, SPP anak serta pulsa dirinya dan suami. Anggaran Rp850.000 yang digunakan untuk kebutuhan rumah ternyata digunakan untuk menyicil di KPR. Bahkan dari total pengeluaran ini, Veti dapat menyisihkan uang Rp170.000 untuk bersedekah hingga dana darurat.